Halo guys, saya Trek. Saat ini saya berada di Islamic Center NTB atau Masjid Raya Hubbul Watan. Kebetulan tengah ada acara Car Free Day di depan masjid tersebut, tepatnya di sepanjang Jalan Udayana. Sebelum menyusuri jalan tersebut dan menikmati suasana CFD di Kota Mataram, mari kita berkeliling sejenak di sekitar Masjid Raya ini. Sekilas info, Islamic Center Mataram ini merupakan masjid terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dikenal juga dengan nama Masjid Raya Hubbul Watan, pembangunannya berlangsung dari bulan Maret 2010 hingga Desember 2013 dengan biaya konstruksi kurang lebih 500 miliar. Terdapat 4 lantai, 4 kubah, dan 5 menara. Salah satu di antaranya memiliki ketinggian 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna. Sementara itu, desain warna kubah utama masjid ini memadukan warna corak khas batik Sasambo yang berasal dari suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Saatnya untuk bergeser ke area Car Free Day. Di sini saya keluar melalui pintu samping masjid yang ada di Jalan Aneka. Sayangnya, saya baru tahu belakangan kalau ada pasar tradisional di sini.
sepeda motor pengunjung CFD terlihat tertata rapi di kiri kanan jalan. Sekarang kita tiba di Jalan Udayana. Jalan ini memiliki panjang total 2 km. Karena keterbatasan waktu, nantinya kita hanya akan menuju ruang publik teras Udayana yang berjarak sekitar 1 km di depan. Jadi, selamat menikmati suasana Car Free Day di Kota Mataram ya guys. Thank you.
hijau, hitam, biru. Silakan luruskan. Di depannya dulu. Eh, Bu. Woi, tak konten. 7, 8, 11, 12, 13, 14. Halo. Yeah.
Silakan nyakulnya. Oh,
Dan seperti inilah penampakan teras Udayana yang dibangun tidak hanya sebagai ikon baru Kota Mataram melainkan juga sebagai ruang kreatif bagi masyarakat, terutama di bidang seni dan budaya. Areal teras Udayana ini memiliki fasilitas tribun dengan kapasitas hingga 3.000 orang. Selain agenda kegiatan seni budaya, ada pula sentra kuliner di sampingnya. Terlihat para pengunjung CFD mayoritas memang menjadikan titik ini untuk bersantai dan melepas lelah usai beraktivitas pagi. Thank you.
Thank you.
juga kami lah Bapak Ibu mampir dulu ke sini, Bapak Ibu yang punya rencana akan segera berangkat umroh mampir sini, yang sudah punya rezeki kira-kira belum ada travelnya silakan mampir ke sini. Tanya-tanya dulu ibu-ibu ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai CFD Udayana? Ditunggu komentarnya ya, guys. Terima kasih sudah menonton.